Lucky usia 5 bulan. Penasaran? Yuk lihat ya perkembangannya. Sekarang kita tes pendengarannya ya. Curcol Humans. Jadi hari ini Mami akan update kembali untuk perkembangan bayi kembar prematur usia 5 bulan. Yeah! Kita mulai dari Lucky Kaisan. Nah, usia Lucky di 5 bulan ini kita tes dulu yuk. Lucky beratnya berapa ya? Udah divaksin belum? 5,145. Kok turun sih? Halo. Lingkar kepala berapa? 42 ya. Oke, tingginya Lucky 60 cm. Nah, yang kedua, jadi Lucky ini kan sempat sakit ya di usia 4 bulan. Mungkin yang lupa bisa klik di sini. Nah, setelah sakit, Lucky tuh sempat matanya nggak bisa fokus pada satu objek, bahkan susah untuk ngeliat mami. Satu hari sekali aja ngeliat mami tuh nggak bisa. Tapi di usia 5 bulan ini, akhirnya dari awalnya Lucky nggak bisa fokus matanya, bahkan ke mainan sekalipun, sekarang Lucky bisa. Lucky bisa lihat mami terus. Lucky juga udah bisa lihat barang-barang dari hitam putih berwarna, bahkan yang kecil sekalipun. Yeay! Yang ketiga, Lucky sampai hari ini masih menjalani fisioterapi. Fisioterapi itu stimulasi mata dengan mami sendiri, lalu fisioterapi otak. Jadi dengan dokter Rita dari Hawaii, kalian bisa lihat cuplikan fisioterapinya Lucky. Good morning, kita mulai ya fisioterapi bareng Lucky. Ini fisioterapi untuk melatih otak Lucky. Kita lihat sehappy apa dia. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Enak. Kayak dipijit kan. 1, 2, 3. Now the second one is under the nose, you go like this. Jadi sekarang nggak dua jari lagi, ditaruh di atas bibir. Right under the nose, upper lip, yeah. Yeah. How does vibrate? Vibrate, side to side, vibrate. Uh-huh. That's it, good. Nice, look, he's lifting his chin. Excellent, Lina, nice. Nice job. Yang keempat, Lucky tuh sekarang tuh manja banget. Pengen banget disayang dan mami oke banget. Karena memang dalam kondisi sekarang ini, Lucky harus mendapatkan perhatian dan kasih sayang 2 kali lipat lebih dibandingkan bayi yang cukup bulan. Yang kelima, Lucky sekarang minum susu itu berapa? 120 ml. Nah, Auntie Uncle, jadi Lucky
Lucky di umur 5 bulan ini dia lagi minum cukup banyak obat. Jadi ada obat vitamin-vitamin. Lalu Lucky sekarang lagi coba minum obat sel punca untuk perkembangan otak dia biar cepat mengembang, dari yang mengecil mengembang dan bisa mengikuti perkembangan untuk bayi-bayi yang lain termasuk kokonya si London. Hai semuanya, jadi Lucky sekarang lagi minum banyak obat. Ini salah satunya kita lagi treatment obat untuk sel punca untuk mengembangkan otak Lucky yang sempat mengalami atrofi otak. Kita mulai minum obatnya. Obat pertama. Satu, dua, tiga, empat. Nah sekarang liposomal vitamin C. Nah kita akan kasih 2 mili. Bobonya udah gak takut-takut karena pas 4 bulan dia sakit kemudian pulang ke rumah dia suka bobo kaget bangun gitu, tapi kalau di umur 5 bulan ini dia bobonya udah bagus. Siang bobo 2 kali bisa 2 jam, lalu biasanya di jam 6 malam atau 7 malam dia akan bobo sampai pagi. Jadi bobonya tuh udah enak, gak kaget-kaget lagi, bahkan gak mengalami yang namanya sleep apnea. Nah Lucky sendiri itu untuk laringomalasianya sekarang udah mulai membaik karena suara itu udah nggak ada. Kalau kalian lupa, kalian bisa lihat cuplikan ini. Nah, kalau kalian lihat nih, Lucky di usia 5 bulan lagi kayak gini aja suara ngokoknya udah nggak berasa. Apalagi pada saat tidur nggak terlalu gimana, Mams. Karena Lucky nih kepalanya tuh udah mulai tegak. Ini fisioterapi dengan dokter Lu yang rehab medik. Dia kepalanya udah mulai tegak, tummy time-nya udah lumayan oke, Mams. Jadi dalam waktu 5 menit dia tiduran, terus dia berusaha untuk angkat kepala terus. Udah oke banget, udah better dibandingkan yang sebelumnya. Kemudian nih si Lucky sekarang tuh suka banget ketawa dan suka banget main. Kenapa? Karena mata dia udah bisa ngeliat objek dan dia udah bisa ngerespon. Lucky! 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 Lucky, mami mana Lucky? Lucky, good job. Lucky, good job. Lucky, 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 Lucky. Kita belajar ambil barang di tengah ya, oke? Okay? Are you ready? Are you ready? Kita coba ya. Buba, pikir, pikir, bu, mana Lucky? Kamu pinter ah, pinter ah. Ih, Lucky banyak ilernya. Jadi sekarang Lucky lagi banyak banget iler. Kemungkinan besar Lucky sedang masuk ke tahap untuk pertumbuhan gigi. Dan anyway, Lucky sekarang tuh minumnya susu formula dari dia sakit di rumah sakit sampai hari ini karena dia alergi cukup parah ketika minum ASI dari mami. Susu formulanya apa? Neocare. Nah, Lucky sendiri nih sekarang tuh cemburuan kalau misalnya nih mami pegang London atau ama lagi pegang London langsung nangis. Jadi Lucky tuh sekarang cemburuan. Lihat tuh, mami gendong London boleh? Boleh gendong London? Lucky, ba. Lu gila. Ba.
makin pintar dan makin aktif. Apalagi untuk kekuatan tangan dia ya, dia udah bisa mengkoordinasikannya. Dan pada saat mami angkat, dia bisa loh mams. Nah, jadi hari ini kita akan tes kekuatan tangan dan kaki Lucky. Kita mulai. Yuk, ayo. 1, 2, 3. Ding 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 ding. Lagi. No. Sekali lagi. Ding. Ayo lidahnya keluar. Au, sakit loh. Aduh, sakit. Aduh, ditendang terus. Aduh, gak ada ampun. Aduh, kayak kuat banget. Ayo. Jadi time-nya Lucky itu sekarang dia tuh udah lumayan cukup lama. Bahkan 15 menit kayak gini aja oke. Walaupun sebenarnya dia udah berusaha banget untuk angkat kepalanya berkali-kali, tapi dia lebih suka ngempeng tangan ya, mams, diperhatiin. So far better sih mams, dia udah bisa tahan cukup lama posisi time ini. Yang sebelumnya dia pasti nangis, gak ada 1 menit, ini bisa 10-15 menit kayak gini aja. Dan dia udah mulai ngangkat kepala bahkan kakinya ya mams. Good job Lucky di umur 15. Nah gimana untuk soal duduknya? Makin bagus, lebih bagus lagi dibanding usia 4 bulan. Sekarang kita ke London yuk. Halo, sekarang Abang London. Nah, Abang London di usia 5 bulan ini berat badannya berapa ya? Yuk kita lihat bareng-bareng. 65,5 sayang. Lingkar kepalanya berapa? 44. Beratnya London 7,33. Nah si London ini sekarang tuh makin kuat untuk tangan dan kakinya. Iyalah, lihat aja postur tubuhnya. Gentleman ya. Sekarang kita akan lihat kekuatan tangan dan kaki London. 1, 2, 3. Ding 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 ding. Ding 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 ding. Kita lepas setang. I am the champion. I am the champion. Nah sekarang kita akan tes ke kota kaki London. Ayo bangun. Uyu. Nah udah duduk. Kita lihat ya. 1, 2, 3. Dun. London. Ayo sekali lagi. Oke, good job ya. Udah lumayan ya mams. Kita coba dengan jumping. Kakinya udah nampak ya. Lalu si London ini sekarang tuh duduknya makin bagus mams. Bener-bener bagus banget. Nah ini masih mami selipin ya, Pak Ucato. Nah yang sekarang kita akan lihat London itu udah bisa tamin-tamin sendiri ya. Coba kamu balik sendiri. Nah balik tuh. Balik terus. Iya, good job. Banget karena hobi
hobi London dari dia baru lahir adalah bobo. London sekarang minum susunya itu 120 ml per 3 jam, Moms. London sendiri itu suka banget sama yang namanya main dan ketawa. Dan dia bener-bener tuh ramah banget untuk soal ketawa. Cuma manggil, gini ya, kita coba, Abang London. Udah ketawa. Hai. Lihat deh, London gampang banget ketawanya. My baby, my baby, my baby, my baby, my baby, my baby. Ading, ding, 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 ding. Ading, ding, 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 ding. Ading, ding, 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 ding. Ading, ding, 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 ding. Ading, ding, 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 ding. Banyak banget ileran. Kayaknya juga udah emang waktunya untuk tumbuh gigi ya, Moms ya. Dan yang the bestnya nih si London, itu tuh dia kalau misalnya lagi duduk gitu atau lagi tummy time, kita di sebelah kanan manggil London, dia langsung nengok ke kiri, London, dia langsung nengok juga. Bener-bener nice banget. Dan bener-bener London tuh gampang banget deh diajak ketawa, diajak main ya. Apalagi soal foto dan video sekarang, aku jagonya. Dia tuh matanya tuh ya udah muka kamera banget. And then Pak Abang London. And then London. Nih kalian lihat nih ya, Moms ya. Noh, London tuh udah mulai untuk udah mulai mau berdiri, Moms. Ya dong, tummy time udah bisa, duduk udah bisa, apalagi berdiri ya. Jadi London ini adalah bayi prematur yang sangat amat sehat dan perkembangannya bahkan melebihi bayi cukup bulan ya, Moms ya, bahkan untuk berat badannya sendiri. Aduh, thanks God banget. Doain ya London tetap sehat. Juga doain adek aku biar adek aku juga bisa tumbuh sehat dan mengejar keterlambatan perkembangannya sesuai dengan aku. Kita pasti sehat, kita pasti pinter, kita pasti bisa mengejar keterlambatan kita walaupun kita bayi prematur. See you next, ciao ciao you mom. Bye bye.